طال melihat baik sekali dan banyak di antara jemaah itu yang di atas 70 ya. Dan mereka saya kira dengan cara fast track seperti ini sangat terbantu karena mereka tidak perlu lama-lama apa antri di airport ya. Setelah mereka melaksanakan perjalanan yang cukup panjang, nah dengan fast track ini sangat terbantu. Kami berterima kasih atas kerjasama ini dan kami berharap ini diteruskan. Ini merupakan program yang sangat baik ya, yang bisa membantu jamaah mempercepat proses sekaligus juga memberikan jamaah kesempatan untuk istirahat lebih banyak ya. Dari perjalanan panjang kalau kita sudah sepuh, kemudian di airportnya cepat itu, apalagi sekarang musimnya lagi musim panas ya, jadi itu sangat menguntungkan bagi jamaah haji kita. Saya kira sudah bagus ya, dan artinya begitu keluar kita langsung ke bis ya, dan teman-teman di sini saya lihat sudah siap di bandara di bawah pimpinan Pak Konsul dan Pak Kadaker. Kita melihat semuanya teratur dan insya Allah nanti pada penerbangan kedua ya, dari Solo. Ya, dari Solo dan dari Surabaya, dan nanti dari Solo malam insya Allah juga akan terlaksana dengan baik. Sampai saat ini belum ada insiden apapun sehingga pelaksanaan fast track ini yang di sini disebut dengan Tarik Makkah itu saya kira merupakan inisiatif yang sangat baik. Pada para jemaah haji Indonesia, kami menghimbau kiranya cuaca di Arab Saudi saat ini sudah cukup panas. Di pagi hari ini kita bisa melihat cuaca di kisaran 35 dan kalau siang bisa mencapai di atas 40. Mohon kiranya kepada para jemaah kami himbau untuk terus menjaga, mengurangi keberadaan di luar ruangan, banyak minum dan sekali lagi cukup waktu untuk istirahat sehingga pelaksanaan haji kelak bisa tetap sehat. Jadi untuk tidak mengforsir ibadah di awal-awal ini sampai nanti kita bisa melaksanakan ibadah utamanya, itu ibadah haji.